Barat. Kita lihat bersama pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayat 14 dan ayat yang ke-15, masalah kita baca ayat 1, 2, 3. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah kau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir dahulu dari kandungan, sebab semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki. Amin. Saudara, kalau saudara melihat kalimat yang seperti ini, ayatnya yang model seperti ini nih banyak saudara. Ya. Ayatnya yang seperti ini, ya, dengan apa namanya perintah yang seperti ini banyak. Bukan cuma hanya di Keluaran 13, tetapi ada banyak sekali yang seperti ini. Ayat yang mengajar kepada kita sebagai orang tua untuk bagaimana kita juga menceritakan, ya saudaraku, Tuhan kepada, menceritakan Tuhan kepada anak-anak kita. Di sini dikatakan, kalau anak-anakmu bertanya, ya, apabila anakmu akan bertanya kepada mereka, apakah arti semuanya itu? Maka haruslah kau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, sebetulnya ini menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi sesuatu yang harus, ini menjadi sesuatu yang wajib. Disampaikan, diceritakan berulang-ulang kali oleh kita sebagai orang tua. Karena ini adalah perintah Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Ya, dari sekian banyak perintah Tuhan, salah satunya adalah bagaimana perintah Tuhan kepada kita sebagai orang tua untuk menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Ada amin, saudara. Menceritakan bagaimana Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu. Bagaimana pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Nah, ini yang seringkali gak ada. Kita cerita tentang hal-hal yang lain, pengalaman-pengalaman kita. Tapi kita seringkali lupa menceritakan bagaimana pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti apa Tuhan di mata kita. Seperti apa Tuhan sudah menolong kita. Seperti apa kita sebagai orang tua sudah mengalami banyak pembelaan-pembelaan dari. Nah, seringkali cerita yang seperti ini buat kita gak menarik. Sampai akhirnya kita gak pernah cerita tentang hal yang seperti ini buat anak-anak. Padahal cerita ini begitu kuat. Cerita ini begitu besar pengaruh. Cerita ini cerita yang berbobot. Ada amin, saudara. Cerita ini cerita yang menjadi sebuah warisan buat anak-anak. Cerita ini menjadi sesuatu yang apa ya, membekas. Saya berulang-ulang kali bilang, saudaraku, berulang-ulang kali saya bilang bahwa, maaf saudara, dari sekian ribu firman yang saya dengar dan yang saya sampaikan, ada banyak yang saya lupakan. Tapi cerita-cerita yang papa mama ceritakan sama saya itu hampir gak ada yang lupa. Dan itu sangat membekas sekali. Cerita bagaimana papa mama berharap sama Tuhan. Cerita bagaimana papa mama menghadapi banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu kasih jalan keluar. Cerita bagaimana tentang, cerita bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup orang tua saya, ya papa mama. Itu sangat memberkati saya. Itu sangat apa ya? Itu sangat membentuk cara berpikir saya. Itu sangat membentuk apa, pengenalan saya akan Tuhan sepertinya. Kita seringkali salah kaprah. Kita seringkali lebih menekankan pengenalan akan Tuhan anak-anak kita itu kepada sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu.
Apalagi kalau saudara melihat situasi sekarang, anak-anak sekolah minggu, saudara, bayangkan, anak-anak sekolah minggu, nggak ada lagi itu kelas sekolah minggu. Saya nggak tahu juga, ya, kelas online, ya, streamingnya sekolah minggu, ya, di gereja kita khususnya, ya, itu ditonton banyak anak nggak? Tapi saya mah curiga, saudara, ya, karena anak-anak buat sekolah minggu aja, kalau nggak didorong-dorong sama orang tuanya, nggak mau. Apalagi kalau cuma streaming. Dan terlebih lagi, nggak ada tuh yang namanya dorongan dari orang tua. Ya, kalau buat sekolah online-nya, waduh, dipaksa-paksain. Waktu nggak ada, diada-adain. Tapi masalah ibadah seperti itu nggak orang. Kenapa? Karena terlalu banyak orang tua menganggap bahwa apa sih yang nggak penting? Urusan yang rohani itu nggak penting. Oh, saudara, urusan rohani itu penting. Ada amin, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudara. Itu artinya apa? Kerajaan Allah itu, hal-hal yang rohani itu penting. Kita bisa mewarisi apa berapa banyak, tetapi kalau anak-anak kita nggak punya kekuatan rohani yang cukup, habis. Kalau kita wariskan harta benda, saudaraku, ya, nanti harta benda itu bisa merusak anak-anak kita, bukan memberikan masa depan yang cerah yang baik kepada mereka, tetapi itu akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang rusak. Maaf nih, saudara. Terlalu banyak loh, saudara, orang tua yang nyekolahin anak di luar negeri, ya. Ini nggak semua, saudara. Tetapi makanya itu tuh, saudara. Ya, pengenalan akan Tuhan waktu pertumbuhan mereka sejak anak-anak, itulah peran orang tua begitu penting. Yang saya dengar nih, saudara, ada banyak anak-anak yang disekolahkan di luar negeri, balik-balik jadi ateis. Ya, ke gereja enggak, jadi ateis. Ke gereja belum lagi ketemu sama, kalau sudah tahu, ya, mereka sekolah di sekolah sekuler, ketemu sama dosen-dosen yang ateis. Cara berpikir ateis ini sudah diajar. Sampai nanti kita, saya pernah ketemu ada orang tua yang, duh, anak saya udah ke gereja tuh gak peduli sama sekali. Waktu di Indonesia peduli, waktu di Indonesia, tapi waktu pulang diajak ke gereja itu malah marah, ibadah itu malah marah. Waduh, saudara, ini penting, saudara, ini sangat penting, saudara. Dimana peran, dimana, siapa yang harus ambil peran ini? Siapa yang harus ambil peran ini? Orang tua. Maaf, saudara, ambil waktu. Kalau engkau adalah opa oma, ambil waktu. Ada amin, saudara. Cerita tentang Yesus kepada cucu-cucu kita. Kalau orang tua mereka, anak-anak kita gak peduli sama anak-anaknya, kita sebagai orang tua, sebagai opa omanya yang harus peduli. Ini penting. Ke depan akan ada banyak generasi yang terhilang. Ke depan ada banyak generasi-generasi yang gak kenal Tuhan. Ke depan ada orang-orang, ada anak-anak yang fokusnya cuma materi, yang fokusnya cuma hidup sendiri, yang fokusnya bagaimana membangun masa depan di dunia ini. Tapi nggak pernah berbicara tentang sorga, nggak pernah berbicara tentang roh, kebutuhan roh. Kenapa? Maaf, ada banyak orang tua yang berdiam, ada orang tua yang nggak mau tahu, ada orang-orang tua yang nggak mau capek. Ada orang tua yang cari aman. Ini penting. Saya buat saya, ya. Dan saya mau bilang juga, ini perintah.
Ini bukan anjuran, ini perintah untuk setiap orang tua Israel menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak. Makanya firman Tuhan bilang, apabila anakku bertanya kepadamu di kuburan, apa sih artinya semua ini? Apa? Ada banyak orang tua yang bilang, ya, Pak, kenapa sih ke gereja? Ya, teruslah daripada kosong. Ya terus, di dalam minggu pengen ngapain? Terus gereja bagus. Ada banyak orang tua yang gak peduli itu. Kasihan. Kasihan sama generasi muda, generasi-generasi ke depan. Kasihan sama anak-anak kita. Kenapa? Hidup yang tidak mengenal Tuhan, hidup yang tidak tahu tentang Tuhan, hidup yang oh iya Tuhan ya. Tapi enggak ada rasa butuh sama Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma ajar mesti pintar, mesti rajin, nanti berhasil kayak Pak. Sekolah yang benar, belajar yang rajin, nanti berhasil kayak Pak. Enggak ada bagian-bagian Tuhan yang kita ceritakan. Benar, mereka berhasil. Orang rajin pasti berhasil. Amin, saudara. Orang rajin berhasil. Tapi mereka sudah kehilangan Tuhan dalam hidup. Kita bangga, terus anaknya kita hebat. Anaknya kita juara. Anaknya kita berhasil. Anaknya kita sukses. Saya masih punya prinsip berhasilnya saya. Berhasilnya saya. Kalau saya bisa bawa anak saya masuk ke dalam surga, itu keberhasilan saya. Sungguh. Saya harus pastikan, ya saudara, bawa anak saya masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kadang kalau saya harus marah, kadang kalau saya mesti pelan, tapi tegas. Memang gak gampang ngadepin anak-anak zaman milenial, gak gampang. Anak saya nggak terlalu modern tahun 2000, apalagi yang orang tua yang anaknya sekarang, waduh lebih canggih lah. Kalau saya boleh bilang, anak saya pegang handphone, saudara, anak saya pegang handphone kelas 5 atau kelas 4 SD, pegang handphone, saya beliin handphone, saudara, udah kelas 4. Nah, anak-anak yang kemarin baru lahir tuh, ya 4-5 tahun yang kemarin, masih bayi udah pegang HP, udah pegang tablet, udah pegang iPad. Anak 3 tahun bisa buka YouTube, bisa nyetel dari YouTube. Itu sebuah kemajuan. Itu sebuah kemajuan. Dan cara mereka berkomunikasi juga berbeda. Cara mereka menghadapi sebuah masalah juga beda. Cara mereka menghadapi orang tua juga beda. Umur tahun 2000-an saja menghadapi orang tua, waduh. Saya tuh orang tua yang gak kolot-kolot banget, saudara. Tapi mesti ngepas tuh, saudara, cara komunikasi. Mesti tahu waktu, mesti tahu suasana. Kapan nih mesti ngeliat dulu nih anak nih pribadi mukanya. Mesti pas gitu, saudara. Tolong kita ya saudara, enggak saya rindu ya turunan kita, keturunan yang diberkati oleh Tuhan, bukan cuma jasmani mereka diberkati, tapi mereka juga mengalami yang namanya kekayaan rohani. Ada amin. Mereka jadi orang-orang yang luar biasa di dalam gereja. Mereka jadi orang-orang yang berpengaruh di gereja. Orang-orang yang bergerak dalam pelayanan itu aja. Jadi bersyukur fire maju ya saudara. Ini nih sudah
Ini yang gak gampang, mempersiapkan generasi berikutnya, mempersiapkan generasi selanjutnya, ini yang tidak mungkin. Yang saya sering kali katakan, Korea ngalamin kegagalan. Korea itu, bayangkan sekarang, satu gereja Yongicho dulu, itu gereja jemaatnya 1 juta. 1 juta itu Cirebon berapa ratus ribu sudah? 700 ribu itu katanya kalau siang. Apa? Itu jadi itu saudara, satu Cirebon ibadah kafe. Bayang. Tapi kemudian berapa tahun selanjutnya gereja jadi kosong. Kenapa? Yang tua pada berangkat ya, kloter 1, kloter 2 manjin surga mulai kosongnya. Iya kan? Gereja mulai kosong. Ini anak-anaknya, anak-anak yang enggak ada rasa butuhnya sama Tuhan, enggak ada yang namanya antusiasnya sama Tuhan. Biarkan anak muda dengan caranya mereka. Biarkan anak-anak muda dengan ekspresinya mereka. Saya juga enggak bisa ngajarin anak-anak lalu ayo lagu-lagu lama aja, lagu-lagu lama. Ayo nyanyi. Marilah Tuhan pimpin saya. Ayo. Dengan ekspresinya beda sudah. Masing-masing kita generasi beda ekspresinya, beda cara kita mengekspresikan sesuatu. Ya sudah. Yang penting hati mereka lurus di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang penting motivasi mereka motivasi yang benar sama Tuhan. Yang penting waktu mereka melayani dengan sikap yang benar, dengan persiapan yang benar dan ditujukan kepada Tuhan. Zaman papa saya terus pakai jaket gitu jadi WFR, wah ya dipenggal kepalanya, saudara. Kayak jaket kan, gaya-gayaan jeans zaman sekian. Wah, ya apa bisa berdiri dari belakang mimbar turun gitu. Zaman Pantekosta lama kita sudah bergeser masalahnya, saudara. Jadi cuma bilang anak-anak kita dengan ekspresinya silakan, tapi dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya nggak mau gaya lalu kemudian karakter juga sikap enggak benar di hadapan Tuhan. Tapi ini saudara, ya. Saya coba bagikan supaya ini juga jadi apa namanya? Jadi sama, kita menganggap ini menjadi sebuah perintah. Kalau anak-anak kita, ya saudara, anak-anak kita kurang peduli dengan cucu-cucu kita. Ya sudah, kita harus ambil peran. Itu artinya kita masih enggak boleh diam, saudara, sebagai opa-oma. Ya, saudara sebagai opa oma enggak boleh diam. Mesti turun tangan lagi. Kasihan mereka. Kasihan generasi yang kehilangan Tuhan itu jadi generasi yang gelap masa depan mereka. Makanya lihat saudara di Korea, orang sukses, orang apa bunuh diri itu jadi sesuatu yang tren. Kenapa? Karena cuma itu sasaran hidup mereka, keberhasilan. Kalau mereka lihat, wah masa depan sudah enggak ada, oh udahlah, pusing-pusing apa, cat, jatuh diri. Ngeri, saudara. Ngeri. Sasaran mereka, prioritas mereka cuma dari ternama, terkenal. Kalau itu artis Korea, stresnya luar biasa. Ketika mereka sudah mulai ada pesaing baru, saudara, ya, itu ketat sekali, ada pesaing baru dan mereka jobnya sudah semakin menurun, udah stres mereka, depresi mereka. Dan bayangkan saudara, yang namanya artis saudara itu kan muternya cepat. Umur 25 tuh mungkin sudah tua buat ukuran artis. Kenapa? Karena yang 18-19 itu sudah lagi naik anak tangga, lagi pada naik. 25 itu udah ketuaan, bayangkan. Makanya yang bunuh diri,
anak-anak muda, 30 apalagi dianggap sudah opa-opa. Karena apa? Karena mereka kurang dibekali sesuatu yang rohani. Mereka nggak ngerti hidup ini kayak apa sih? Hidup ini bagaimana sih? Bagaimana sih yang namanya menghadapi masa depan? Bagaimana sih menghadapi yang namanya kesulitan? Bagaimana sih yang namanya ketika menghadapi tembok permasalahan? Ada banyak anak yang nggak ngerti. Makanya apa? Ada banyak orang yang ambil jalan pintas. Ada banyak orang yang ambil salah jalan. Tolong kita ya saudara. Ini tanggung jawab kita. Tolong kita. Bagian yang kedua saudaraku. Ayatnya yang ke-18. Mulai ayat yang ke-17 saja. Ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca. 17-18. 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan yang mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan kepada gurun, menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah. Kalau saudara melihat saudara di peta, ya saudara Mesir, ini Mesir, Afrika, ya Mesir itu ada di Afrika, kami paling atas. Ya saudara, dan ada laut yang memisahkan. Tetapi sebetulnya saudaraku, ini ada cara yang paling gampang untuk mereka pergi ke Kanaan, ke Israel. Mereka tinggal naik dikit dan ke kanan. Nah, di situ mereka akan ketemu sama yang namanya Filistin. Petanya masih seperti itu, saudara. Petanya itu masih ada. Ada jalur pintas. Makanya waktu anak-anak Yakub, saudara, mereka bisa bolak-balik pergi ke Mesir beli apa? Bahan makanan. Itu cepat sekali. Waktu saudara ingat, ya saudara, Yusuf dan Maria melarikan diri ke Mesir, nggak susah-susah, cepat. Bahwa Yesus, saudara, waktu Herodes mau bunuh anak-anak yang usia di bawah 2 tahun, saudara, itu cepat sekali. Kenapa? Karena Mesir sama Israel itu nggak jauh, saudara. Ya beberapa hari sih, ya cepat. Tapi kalau saudara lihat perjalanan yang rutenya orang Israel itu, mereka harus lewat apa? Mereka harus lewat Sukot dan Etam. Jadi saudaraku, ini Mesir ya tempat tinggal mereka. Ya saudara, ini Israel, ya. Yang Tuhan lakukan apa? Bikin mereka begini. Turun ke bawah. Begini dan begini. Itu kalau saudara ambil garis dipanjangin, garis ke sini, dipanjangin ke sini, garis yang naik ke atas dipanjangin ke bawah. Itu membentuk huruf apa saudara? Huruf X. Huruf X itu salib, cross. Perjalanan bangsa Israel itu perjalanan salib. Kalau ini nih saudara, ya Sukot dipanjangin garisnya. Sukot dipanjangin garisnya. Ya. Etam ya, panjangin garis. Maka ada huruf X yang betul. Cross. Salib. Tapi jalan salib itu selalu mendatangkan apa saudara? Jalannya kan begini. Maaf saudara, ini jadi saya lagi. V. Kalau bicara V itu apa saudara? Hah?
faktor kemenangan. Bisa bilang amin sana. Ada jalan salib, tapi jalan salib selalu mendatangkan kemenangan buat saya dan saudara. Amin. Jalan salib. Tapi jalan salib selalu pasti mendatangkan kemenangan buat saya dan saudara. Dia nggak lewat jalan pintas, jalan salib. Seringkali Tuhan bawa perjalanan hidup kita melewati jalur yang seperti ini. Mesir, Sukot, Etam, baru naik. Saya nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa hari ini. Yang kita mau perjalanan kita dari Mesir naik, betul sekali. Naik, set, nyampe pada tujuan, nyampe pada keinginan kita, nyampe pada apa cita-cita kita. Bisa dikali yang Tuhan bawa. Kenapa? Karena katanya, saudaraku, ya katanya begini, saudaraku. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-17. Dimulai dengan sebab firman Allah, ya saudara, sebab firman Allah. Sama-sama kita mulai dari ayat itu, dari kalimat itu. 1, 2, 3. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga jangan-jangan mereka nih saudaraku nggak siap menghadapi peperangan. Kenapa? Karena ini jalan salib, ini memang jalan salib, namanya jalan salib. Jalan salib, jalan kesukaran, jalan penderitaan, tetapi disitulah iman kita terlatih. Ada amin saudara? Disitulah mental kita terlatih, disitulah roh kita jadi kuat saudara. Karena kalau terus dibawa naik, saudaraku, mereka nggak pernah, mereka biasa jadi budak, mereka nggak pernah perang. Masuk di Filistin, kalau saudara baca, ya saudara, hari-hari waktu mereka masuk Filistin, ada belasan, ada puluhan bangsa-bangsa itu yang namanya di tanah Kanaan itu ada banyak bangsa. Dan waktu mereka menghadapi itu bangsa-bangsa yang kuat, saudara. Itu bangsa-bangsa yang kuat. Dan waktu mereka hadapi, mereka nggak siap, nyesel mereka. Kalah mereka, dan Tuhan takut mereka akan kembali ke Mesir. Mereka akan kembali pada hidup yang lama. Mereka kembali pada hidup yang waktu hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka nggak. Penting. Kenapa? Karena waktu kita melewati pergumulan hidup, masalah hidup, di situ iman kita sedang dilatih. Ada amin sedang. Iman kita lagi dibuat berotot. Iman kita jadi orang-orang yang iman yang tahan banting. Iman yang enggak gini. Satu pribadi yang enggak gini. Aduh, boleh mengenai terus. Yang maunya serba instan. Ya, maunya serba instan. Tuhan tolong itu, Tuhan tolong, tolong. Besok ya Tuhan, paling nggak minggu ini tuh. Minggu ini nggak dijalankan Tuhan, marah sama Tuhan. Mau gereja. Enaknya nonton drakor, beli makan es krim. Tuhan apa? Tuhan doa di dalam, doa yang dijawab. Aduh, saya kasihan sama anak-anak Tuhan yang kayak gitu. Doa gak dijawab, doa gak didengar. Saya harus pastikan, saya juga harus katakan, jangan sampai saudara jadi orang pribadi, satu pribadi kehidupan Kristen yang seperti ini. Yang gampang butuh, yang gampang nyesel, yang gampang kecewa, yang gampang marah. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal Tuhanmu dengan benar. Tuhan. Karena imanmu tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Hadapi masalah, dagangan sepi. Mana Tuhan? Harusnya kan Tuhan kan istimewa. Iya dong, cara berpikir simple gitu. Cara berpikir yang set, nyampe.
maunya kita kan begitu. Saya juga maunya begitu. Saudara maunya begitu, ya sama kita juga. Tapi akhirnya apa? Iman kita gak pernah terlatih. Kalau kita cara berpikirnya seperti itu, nanti setiap kali masalah, gak semudah yang kita bayangkan. Wah, kecewa kita, marah kita, tinggalkan Tuhan. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kita jual Yesus murah. Itu orang-orang itu jual Yesus murah. Kalau saudara lihat tuh yang di YouTube-YouTube tuh, ada terlalu banyak orang jual Yesus murahan. Laki ketemu cewek, cewek cantik, waduh jual Yesus murah. Karena nggak tahu Yesusnya harganya berapa, nilainya seberapa, nggak kan? Ada cewek yang ketemu, aduh cowok ganteng, aduh jual imannya murah. Yesus tidak pernah tergantikan. Amin. Yesus tidak bisa digantikan. Yesus kita tak ternilai. Ada amin sudah. Dia super hidup kita. Dia segalanya buat kita. Tanpa dia kita gak ada apa-apanya. Tanpa dia kita ini tidak ada nilai. Sampah. Baik. Mengertilah saudara cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Mengertilah cara jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Yang seringkali dia bawa kita turun. Tapi percayalah, dalam titik tertentu dia akan bawa kita naik lagi. Ada amin saudara. Itulah victor, itulah kemenangan. Mari kita menyembah.